Bung. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan si Kepala Kotak Tenaga Badak. Di video kali ini saya sudah bersama Mas Nur. Mau ngambil balok randu, guys. Ini saya sudah di dalam hutan ya. Ini hutan, guys, hutan ini. Amit Mbah, amit sewu. Ini rencana mau ngambil balok ya. Tapi ini lokasinya di sana, guys. Pencar-pencar ya, beberapa titik. Ini nanti kita muter di sini terus atret ke sana, guys. Soalnya di sana puterannya nggak bisa ya. Bletok nanti selip melapa ya. Oke, kalau gitu kita muter terus atret ke sana, guys. Iya, ini bos atraksi si hitam kotak. Bos, jalannya sulit. Sulit sekali, bos. Jalannya hanya buat satu mobil aja. Ini, guys, lokasinya. Iki nok daerah ndi, Pak? Gedong ndi? Iki Silo. Silo. Ini di alas silo, guys. Di desa Bate ya. Jalan Cigantung. Ini dulu saya pernah ke sini tapi sampai situ tadi. Belum pernah ke sini ya, belum pernah ke dalam. Ini sedang dimuat Mas Nur. Kalau gitu kita bantu, guys. Soalnya ini posisinya mendung. Takutnya hujan. Becek, guys, becek. Ini sudah gerimis, guys. Tapi nanti kalau sudah keluar pas gun putaran tadi itu kalau hujan sudah aman. Ya Pak, pelis gun putaran aman. 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 Eh, katanya bapaknya yang di daerah sini katanya aman, guys, kalau sudah hujan di pas putaran tadi loh. Jadi saya nggak ketar ketir lagi. Sudah hujan ini, basah kuyup. Ini semoga bisa ya keluar dari lokasi sini, guys. Ini katanya bapaknya yang tadi kaos hijau itu katanya bisa kalau sudah pas putaran tadi loh. Tadi saya muter itu katanya di situ sudah aman kalau hujan maupun hujan di situ masih aman. Ya emang sih dari tadi pas kita masuk itu jalannya sudah pondasi batu ya, jadi aman lah. Semoga nggak ambles, nggak selip. Ini bos, di putaran bos. Nah, jalannya licin bos, hujan. Nah, wah, kuyup, guys. Wah, hajur. Ayo,
di hutan guys ini guys. Waduh. Jurang. Payah mas ya lokasinya. Payah bos. Payah bos. Sampai basah kuyup bos. Basah kuyup ini Mas Nur. Ini alhamdulillah maupun hujan meskipun hujan badai kalau sudah di jalan yang ini kayaknya aman guys. Ini soalnya pondasinya sudah bebatuan ya, keras. Ini kayaknya aman guys, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan selamat sampai jalan kampung. Ini tadi hujan-hujanan guys, pas muat ya. Iya. Ini sampai basah kuyup ini Mas Nur. Alhamdulillah guys, sudah keluar ya. Keluar dengan aman, selamat guys. Alhamdulillah. Ini sudah memasuki jalan kampung ya. Cor sudah tumpang cor guys. Monggo, Pak. Bagaimana, Kak? Wah, seru-seru ya. Seru sekali, bos. Seru sekali. Kira-kira kok enggak cepat-cepat. Wah. Sudah nginep di sana. Begitu ya? Iya. Oh, masuk, masuk. Ya bos, ini si moncong hitam sedang berjalan. Mantap bos. Oke, mantap. Oke pemirsa, ini saya sudah di bawah ya. Tadi di tengah hutan guys, anu pemirsa. Ini sudah di bendungan ya, bekas bendungan ini guys. Cuma ditumbuhin enceng godok dan airnya pun enggak ada guys. Wah, kotor sekali guys, belepotan ya. Memang medannya seperti itu tadi. Gimana mas medannya? Wah, sangat seru sekali. Sangat seru sekali ya. Ekstrim mbak, ekstrim mbak. Iya, gila bos. Hey. Parah guys, wijik banyu udan. Huh? Ini malahan air bersih ini, air dari hujan ya, enggak air got. Ini tadi saya berhenti di sini rencana mau cuci kaki wijik, tapi orang banyu ini, anu pemirsa. Ayah, ikuti Pak bendungan. Kalian nak dhuwur kono mau koyok eh. Oke pemirsa, kalau gitu kita lanjut jalan aja ya. Soalnya badannya sudah basah, kedinginan. Nanti di sana minta dibikinin kopi aja ya, anu pemirsa, biar adem, biar hangat. Lagenane mbamu iku. Iya, pawan wong pedel. Alhamdulillah bos, sudah sampai dengan selamat. Oke. Kita cari tempat pembukarannya. Oke, sudah sampai.